kita optimis bahwa semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di berbagai venue di 4 kabupaten kota yang saya sampaikan tadi itu akan berjalan dengan baik. Situasi yang kondusif dan para atlet kita yang terpenting bisa berprestasi tanpa ada intimidasi. Ya. Nah, terhadap mereka-mereka yang membuat petisi ini ya sedapat mungkin saya akan ajak dia untuk bisa berdialog ya, saya mau dengar juga.